Ya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam untuk teman-teman yang nonton pada waktu itu. Oke, Andre Mandor, dia membuat lagu yang berjudul Sayonara, dirilis pada tanggal 2 Juni 2020, ya, sudah beberapa minggu yang lalu. Official lyric video, sebelum kita ngereaksen video kali ini, sebaiknya kita intro. Boom. Oke, teman-teman yang baru bergabung atau baru nonton video ini, karena sesuai judul di bawah yang tombol merahnya belum ditekan biar abu-abu, aktifkan loncengnya juga biar video-video terbaru yang saya upload teman-teman dapat pemberitahuan duluan. Oke, Andre Mandor, Sayonara. Kira-kira Sayonara ini kan selamat tinggal ya teman-teman, selamat tinggal. Berarti selamat tinggal 01. Tetapi selamat tinggal apa ini? Mari kita lihat. Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai. Kira-kira Andre Mandor ini dia buat lagu Sayonara 01 ini untuk siapa? Sebenarnya video ini juga sudah banyak yang reaction dari Andre Mandor ini. Tetapi saya juga ingin nge-reaction. Kira-kira seperti apa? Oke, sudah siap? Mari kita langsung mulai. Oke, pakai masker ya. Mungkin gua terlihat cemen jika terlalu masuk ranah privacy. Tapi dengan sarkas ini orang juga bakal tahu. Dan gua ikut cara main lo. Nanti kayak gimana? Dia terlalu terlihat cemen di mata orang lain ya. Kalau dia terlalu masuk pada ranah privasi. Serta dia juga ikut cara mainnya kayak gimana. Wow. Cara mainnya kayak gimana ini? Aduh, saya masih penasaran juga ini teman-teman. Kita langsung aja lanjut ya. Selamat tinggal sang juara, namamu kini tak ada lagi dalam skena. Sang juara. Selamat tinggal, Sayonara. Ini 01 ini siapa nih 01? Sampai dia sudah mengucapkan selamat tinggal karena sudah tidak ada lagi dalam skena. Kalau memang bertarung, ini tempatnya untuk bersuara. Tak ada lagi kompromi karena kita sudah tak saudara. Tak keluar kompromi karena kita sudah tidak lagi bersaudara. Oh my god, sampai kalau tidak lagi bersaudara ini berarti sudah tidak ada silaturahmi lagi karena sudah tidak ada, sudah tidak bersaudara. Oh. Tapi siapa ini yang sudah tidak bersaudara lagi dengan Andre Mandor ini yang membuat lagu ini? Saya juga terus mengikuti ya perkembangan-perkembangan hip hop. Oke. Di balik layar sangat beda dengan fakta. Di balik layar sangat beda dengan fakta. Terlalu tajam ini.
mereka sudah mengeluarkan poin-poin yang ada dalam diri ya. Artinya mereka sudah keluar apa yang pada privasi masing-masing orang ini. Namanya harus perilakunya malah murah, mengaku triplet harap sambil dia terlihat marah. That's low, na 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 na. Terus kalau dunia pakai ini kenapa rupanya champion ring anggap sebagai yang penting. Oke. Okay. Sekarang karirmu terkurung dalam peti. Selamat tidur dan jangan bangun lagi karena ibu kota hanya menganggapmu anak tiri. Oh. Selamat tidur, jangan bangun lagi karena namamu sudah tidak ada lagi karena ibu kota sudah menganggapmu sebagai anak tiri. Oh my god, ibu kota telah menganggap kau sebagai anak tiri. Sakitnya tuh di sini, bro. Lirik setajam ini, anak tiri, ibu kota menganggap dia sebagai anak tiri, tetapi siapa 01 ini? Kita terus mencari. Mereka selalu pasang badan karena kita pernah satu wadah namun lalu menjadi wabah. Wabah kita selalu pasang badan. Kita selalu pasang badan karena sikap lo berubah. Mereka sama-sama saling pasang badan tapi berubah. Lau berubah. Karena sikap lau berubah hingga rahasia umum bukan lagi sebuah gosip. Homies menyusun nasib, lau membangun aib. Selalu busung dada atas semua pujian, nyaris busung lah. Apa namanya? Mereka sudah saling mengeluarkan privasi, artinya hal-hal pribadi itu sudah diungkit-ungkit di dalam lirik ini ya. Sayonara ini, selamat tinggal sang juara. Aku jadi kasihan, macam soal ujian, namamu telah disilang, busung tutup. Macam soal ujian, namamu telah disilang. Namamu telah disilang, misalnya A, B. Yang di sini B berarti disilang. Oh my god. Dan memilih untuk pulang. Jangan tanya lagi apa yang kubuat untuk skena. Lalu gak nongol, mungkin lagi terlena entah di mana. Kalau ada botol, ayo semua berayun tangkis. Kalau ada botol, ayo semua berayun tangkis. Saya sudah dapat apa yang saya cari tahu ya. Berarti Andre Mandor ini dia mendiskusikan satu, yaitu Brian MC, teman-teman, dengan judul Sayonara. Berarti mereka berdua ini dulunya teman ya. Mungkin ada masalah sehingga mereka ini pisah ya. Saya tidak tahu masalah apa, tetapi ini sudah ada namanya Brian di sini, teman-teman. Wah, ini sebenarnya bangunkan singa sedang tidur ini. Oke, kita lanjut saja. Ya tinggallah bikin orang jadi miris. Nomor satu itu attitude dan skill belakangan. Malah attitude nomor satu dibelakangkan. Semua bakal tahu lah punya kebusukan 02.
Tuhan, Remandor 01 itu Tuhan. Black 02 Andre Mandor 01 itu Tuhan. 01 ini Tuhan ya. Bless it. Remandor sudah kemana-mana, tetapi Brian MC ini masih di situ saja. Habis ya, selesai ya teman-teman. Berarti Remandor ini dia mendis Brian MC selamat tinggal 01. Berarti dia sudah tidak lagi bersama dengan Brian MC. Maka dari itu setiap privasi atau yang diketahui Andre Mandor ini semua dikasih keluar teman-teman. Ini kasih bangun singa yang sedang tertidur ini sebenarnya. Oh my god, saya tidak tahu lagi balasan Brian MC ini seperti apa teman-teman. Oh oke, okay. Itu Andre Mandor punya dis kepada Brian MC. Kalau ada teman-teman yang ingin merequest lagi atau ingin bakalan saya nge-reaction video apa, teman-teman boleh komen dan serta share ya. Dan like juga video ini. Oke, okay. Itulah video dari Andre Mandor yang saya nge-reaction. Saya sudah mengetahui this track ini untuk siapa. Saya sudah tahu karena ada nama di situ Brian MC serta 01 itu Tuhan, 02 itu Andre Mandor. Berarti mereka masih mencari poin-poin ya teman-teman di dalam hip hop ini. Masih cari nama gitu. Mereka masih cari nama, cari poin. Padahal di hip hop ini menurut saya itu yang penting kita berkarya. Soal di situ biasa ya. Kalau tidak mau di-diss, tidak usah kita menjadi seorang rapper atau seorang vokalis penyanyi hip hop. Itu biasa itu ya. Tetapi ini sangat pedih sekali. Dari lirik-lirik yang dikasih keluar oleh Andre Mandor ini. Oh my god. Kita tunggu balasan dari Brian MC ya. Semoga Brian MC membalas. Saya tidak tahu juga dibalas atau tidaknya. Kita tunggu dan saya Al Willis. Sampai ketemu lagi dengan video react saya selanjutnya. Salam Anakos.